kalau lihat dari Mas Kaisang kan, Mas Gibran kan belum tidak menjadi utum tapi menjadi anggota. Kemudian ada nggak sih Mas pesan-pesan dari Mas Gibran ketika Mas Kaisang sekarang sudah menjadi utum dan juga komunikasi terakhir dengan Pak Jokowi setelah kemarin akhirnya jadi utum PSI? Kalau dari Mas Gibran mau saya tunjukkan WA-nya, Po. Enggak dibuka. Enggak mau. Bentar. Terakhir apa ya? Bentar. Umar foto istri saya. Enggak saya juga apa kemarin setelah dinobatkan sebagai ketum PSI, saya belum ada komunikasi lanjut dengan Mas Gibran. Mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga nggak ganggu lah intinya. Kalau dari bapak, bapak cuma telpon, bagus, udah tutup. Jadi, karena mau gimana pun kedua orang beliau-beliau ini kan sibuk-sibuk semua. Saya juga lebih sibuk. Ya. Di sini juga dibahas ya. Terakhir ya. 1 2 3. Oke. Oh, saya. Ya, Dul. Ya enggak mau ya udah. Dari Harian Kompas kejadiannya terkait ini, PSI ini dikenal dengan kayak erat partai penuh gebrakan ya, masa hiring dulu tiba-tiba nyapres, balihonya di mana-mana, lalu pengumuman pertama Ganjar ini, lalu kalau untuk di kepemimpinan Mas Kaisang ini seperti apa ya, Mas? Selain dari gebrakan 2 hari lalu jadi ketum itu, selain itu apa yang gebrakan nantinya? Saya sudah tekankan semua untuk ke teman-teman PSI, untuk pemilu kali ini kita berpolitik dengan gembira, santun dan santuy. Nah, itu aja. Enggak, ya gebrakannya santun dan santuy. Ditanyakan apakah ada komunikasi dengan Pak Jokowi dan Joko Widodo. Kalau yang lain mungkin dari ketua umum parpol lain, apakah ada yang sudah menghubungi dan juga untuk penjajakan pilpres ini kapan akan mulai dibicarakan di internal dan juga mungkin bersafari ke partai-partai lain? Untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain untuk menghubungi. Soalnya 2 hari yang lalu nomor saya emang ganti, jadi emang nggak ada yang tahu nomor saya. Dan apa kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano, saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami dari PSI sowan ke Partai Perindo. Ada alasan Mas kenapa Perindo yang menjadi pertama dikunjungi? Oh, ya karena kebetulan tadi saya syuting di tempatnya Pak Haritano. Ya jadi paling dekat kan. Kebetulan ketemu. Ya terakhir ya.